Welcome to Makna Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests hosted by me, Iyas Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're in for a treat because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. If I was the guy sitting on the sofa right now, terus ada undangan untuk sebuah podcast yang umurnya belum begitu tua, pendengarnya belum begitu banyak gitu, sangat mudah untuk gue bilang no. Tapi bintang tamu gue yang satu ini, he said yes. And I was shocked. What an honor to have Bang Sandiaga Uno. Apa kabar, Bang? Hey, Tias. Thank you so much for having me. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yeah, mengucap syukur hari ini masih diberi kesehatan dan senang banget nih ada di teman-teman di punya kopi yang enak terus. Thank you, thank you. But I mean it when I say if I'm in your position gitu, ketika ada dengan jadwal yang sangat sibuk, ada beberapa hal yang harus diurus gitu. You made your time here, so I thank you very much gitu. Tapi how important is it for you to do this kind of thing? Sangat important karena menurut saya, pertama platformnya, podcast. Podcast ini akan menjadi media utama dalam menyampaikan informasi. Mungkin sekarang sudah, tapi akan semakin relevan di periode yang akan datang. Kedua, I wanna meet new people. Aku belum pernah ke sini. Aku belum pernah berinteraksi sama teman-teman yang ada di Makna Coffee. Ini kan base camp-nya ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Pengen HQ lah. HQ ya. Jadi I like to meet new people. Saya senang banget bisa berinteraksi karena dari pertemuan ini saya dapat informasi dan saya juga saling belajar gitu. Yeah, bukan hanya saya share apa yang saya punya informasi, tapi juga I got new informations. Dan ini kan the heart of anak-anak Jaksel nih, di Kemang nih. Dan kekinian banget anak-anak milenial. Dan saya memang akhir-akhir ini banyak spend time banget sama teman-teman yang lebih muda, milenial. Terutama the creative side of the communities ya. Karena saya percaya ekonomi kreatif kita akan terus bertumbuh. Amen. Sekarang masih di bawah 10%. Harapan saya bisa tumbuh 15-20%. Jadi butuh keberpihakan dari semua, enggak hanya pemerintah ya, tapi juga dunia usaha, masyarakat, untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi ekonomi kreatif ini untuk tumbuh berkembang. Karena our jobs are getting very hard to get. Yeah. Tapi kreatif ekonomi ini bertumbuh justru dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tapi kalau, iya, saya sangat setuju gitu dengan hal tersebut. And we've been doing this and there's a lot of jobs coming into the creative side and people are making things gitu. And it wouldn't be possible without people like you that are actually talking with us, helping us out. Sama yang terjadi dengan kemarin dengan Dr. Tirta, orang-orang sneaker yang kemudian ditemukan dengan investor. That is something that I wouldn't think about happening. It's the new wave of collaborations. Dan menurut saya butuh bukan hanya creative thinking, tapi critical thinking. Yes. Yeah. Saya ingin ngajak kita masuk ke sebuah perspektif yang kognitif. Bahwa bangsa ini gak bisa maju kalau terus berpikir sebagai satu unit yang approach-nya itu silo. Sendiri-sendiri gitu. Gue mau maju, gue punya brand, gue bisa kerja sendiri. Sekarang ini gak bisa karena kita harus ngelihat across platforms dalam bentuk kolaborasi. Nah, saya yakin banget anak-anak muda kita ini, Dr. Tita salah satunya yang saya senang sekali bisa berinteraksi. Mendorong suatu hal yang betul-betul bisa menjadi satu game changer di Indonesia. Negara kita ini kan lagi berkembang.
bersyukur banget masih tumbuh 5% walaupun banyak yang maki-maki, aduh ini ekonomi gimana sih. Tapi kita tuh mesti yang tadi saya bilang bersyukur, mesti grateful. Yeah. Karena kita tumbuh sedikit di bawah 5% sekarang. Dan kita punya potensi untuk tumbuh di atas 6-7%. Yeah. Kalau kita punya mindset yang sama, yaitu kolaborasi. Nah, program-program yang ke depan yang digagas sama Dr. Tirta, teman-teman di sini juga, bisa jadi satu katalis. Iya, iya. Dan kalau kita punya, ini saya selalu teringat cerita, baru-baru ini saya ke Korea, udah sering banget sih dengar cerita mengenai mindset dan semangat orang-orang Korea. Ini ini satu bangsa yang kita udah percaya bahwa orang Jepang itu salah satu bangsa yang terajin di dunia ya. Iya. Tapi dibangkitkan semangat oleh orang Korea itu bahwa orang Korea lebih rajin dari orang Jepang. Jadi mereka yang satu-satunya bangsa yang berani bilang orang Jepang itu gak serajin orang Korea. Itu satu. Terus komitmen mereka untuk menggunakan produk-produk dalam negerinya mereka itu gencar banget. Dahsyat bro. Iya, iya, iya. Gila. Ya. Crazy gitu loh. Jadi mereka tuh punya satu semangat untuk Korea first. Pakai produk-produk Korea sendiri. Kita lihat di jalan kalau ada mobil misalnya yang merek Jepang atau non-Korea yang melintas, si tour guide-nya yang waktu itu bawa kita, dia berkomentar bahwa nih sebelah kita nih ada orang gila yang baru lewat. Terus kita tanya, kenapa? Kok tahu orang gila? Ya yang pakai mobil Jepang itu hanya orang Jepang atau orang gila. Dan jadi itu membangkitkan satu semangat nasionalisme yang menurut saya positif. Yeah, yeah. Mereka melihat common goal-nya itu adalah mendorong produk sendiri. Dan kalau kita lihat saya di tahun 2000, mereka baru membangun sisi kreatif ekonominya ya. Waktu itu saya diajak sama Pak SBY. Menterinya masih Menteri Bu Mari Pangestu yang sekarang di World Bank. Ya. Mereka masih tahap awal banget gitu loh. Tapi yang mereka lakukan adalah satu kebijakan yang sangat berpihak kepada studio-studio, kepada pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini untuk bisa tumbuh dan berkembang dan dibantu oleh pemerintahnya. Sekarang 15 tahun berikutnya, tahun 2020 mereka udah menang Oscar. Wow, yeah, true, benar. Padahal kalau kita lihat kan Indonesia nggak kalah. Iya, iya, iya. Jadi kita mesti start somewhere dan hopefully my dream, mimpi kita semua Indonesia juga bisa main di pentas dunia. Iya. Produk-produknya, karya-karyanya, film-filmnya, musik-musiknya bisa jadi juara. Bener. Itu menjadi harapan kita. It's yang satu adalah sebenarnya it's not your job to do that. It is my job. It is your job. It is my job. Kemarin kalau you have a choice. I do. In a way, the past 2 years has been very hectic for you. Mm-hmm. And there's a choice for you to just sit back. Relax with the family, take a deep breath gitu. Tapi as soon as it all ended for the past 2 years, you kept going and helping people out like me, like people in the scene, di industri kreatif, orang-orang yang membutuhkan ide, membutuhkan dana, membutuhkan apa, you're there for them gitu. It's life is about choice. Kita harus milih gitu. Dan pilihan saya adalah hadir untuk memastikan kebermanfaatan. Nah, kalau kita bicara politics kan, I was dragged into politics, quote unquote kicking and screaming. Tapi begitu sudah di politik, ya ceritanya jadi sebuah komitmen untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Yeah. Saya lihat politik itu sebagai tools. Bukan sebagai means to an end, tapi adalah sebuah proses untuk memajukan bangsa ini. Jadi setelah melalui 2 kontestasi demokrasi memang very hectic, itu practically non-stop saya kerja ya. Setelah kemarin Pilpres 2019, I took a break, a 6 months break.
di mana ya, setelah 1500 kota keliling dunia 5 kali istilahnya. Jadi I take reflections dan setelah itu I made the choice. Saya ingin continue to be around the people. Untuk berada di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, harapan, aspirasi mereka, dan menghadirkan solusi. Nah kan mereka bilang, banyak yang tanya kan, Pak Sandi gak menjabat. Pak Sandi itu gak punya posisi apa-apa. Saya bilang, tapi saya bisa membantu kalian gitu. Dengan fungsi saya kenal banyak. Saya kenal Pak Menteri, saya kenal Pak Erick Thohir, saya kenal Pak Presiden, saya kenal Menteri Pertahanan dengan baik. Jadi hal-hal yang bisa saya bantu untuk memudahkan policy, misalnya yang local product tadi ya, saya bisa dengan satu hal yang sangat simple berpihak untuk memakai local products kayak sepatu ini gitu loh. Ini kan sepatu local products dan ternyata enak dan gak kalah sama produk luar. Ini mereknya Indiverse dan ini mereka keren banget gitu. Misalnya it's about behind a brand there's a story. Nah ini ceritanya bahwa mereka ingin mengangkat pride Indonesia dari restoran Padang. Jadi ini warnanya kan kita bilang coklat muda, tapi mereka nyebutnya ayam pop gitu loh. Terus ada yang coklat tua, mereka namakan produknya sepatu rendang. Terus yang hijau daun singkong gitu. Model-model gitulah. Kalau kuning kikil kali ya. Kalau kuning kikil. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi yang kayak gitu-gitu baju ini gitu loh. Baju ini saya dapat dari UKM kita yang ada dalam komunitas OKOC di Jember. Kalau ngelihat ini kayaknya produk luar negeri gitu loh. Tapi ini 100% locally made dan enak banget dipakai dan sangat layak untuk dipublikasikan. Dan dengan memakai ini aja, baju ini enggak tahu nih. Di sini sih kita taunya brandnya STRCK, Struck ya. S ya depan ini bukan Sandi. Bukan ya. Sandi ya. Oke. Okay. Jadi iya cocok aja gitu. Buat saya dengan hal-hal yang kecil kita mulai dari diri kita sendiri, dari hari ini kita bisa mengubah bangsa kita. So that is the choice that I made. I don't want politics to be that divisive. Masa sih kita setiap 5 tahun nyari musuh tambahan gitu loh. Jadi udah kita berteman aja bab. Dan saling membantu. Dan saling membantu. Iya kemarin belum dapat amanah. Tapi kan bukan berarti terus harus ngumpet. Terus baperan gitu. Ya kita memberikan satu tawaran. Apa yang bisa kita berikan masukan. Dan saya memilih untuk berada di luar pemerintahan itu. Supaya saya independen memberikan kritikan atau masukan. Kalau kritikannya itu diberikan secara konstruktif, ini kan akan membangun bangsa. Betul. Dan narasi yang akan saya bangun itu adalah bukan narasi yang terus mempolarisasi bangsa ini, tapi justru mempersatukan. Karena kita punya very limited time, 25 tahun nih Bro Tias nih. Dari sekarang sampai 2045 untuk mencapai kategori negara maju. Ekonomi kita $1 trillion sekarang. Diharapkan kita bisa grow 7 folds to 7 trillion dollar economy. Ini buat kalian semua nih. For me 25 years from now I'm gonna be 75. But for you, you be at the peak of your career. Karena And we get to thank you then. Mungkin I got to see what you've done. You know, kayak Makna Coffee for instance. Bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Amen. Sehingga kita punya kekuatan ekonomi yang bisa jadi pilar bahwa bukan hanya negaranya tumbuh menjadi negara maju, tapi kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Perfect. Bang Sandi, back before sebelum Bang Sandi ke Jakarta, you were working as a financial advisory di Singapura, betul? I was investment advisor and financial consultant. In one of a boutique investment firm di Singapura, dan kita punya various investments di Asia maupun di beberapa belahan dunia lain. Di saat itu mungkin you got quite a lot of money from there. I would say if I were you, I would take that money
I would save it up. I would have a life. I would spend it to the things that I love. And the least thing that I would do would jump to politics. Well, unfortunately or fortunately, yeah, that wasn't the case. Okay, what was the case? The case, 97, 98, itu kan, you were probably much younger back then. Tapi if you read some of the articles, we have a massive crisis exactly in Asia. It started di Korea, terus ke Thailand, terus akhirnya spread to throughout Asia. Dan akhirnya the crisis was so severe that it's not only just a financial crisis, tapi juga becoming a political crisis. Dan most of our investments turned very sour. Jadi investasi-investasi kita... Does sour mean bankruptcy? Involved in closing shops, bankruptcy. Dan akhirnya my investment firm decided to close shops also. Jadi tutup perusahaan kita dan saya di PHK. I was young, masih sangat muda, masih terlalu maverick ya waktu itu ya, terlalu berani. Ambisius juga ya? Jadi ambisius, jadi saya nggak punya banyak savings. Pada saat itu, karena saya percaya dengan hal-hal yang saya lakukan, saya investasi di investasi yang kami terekspos gitu. Jadi begitu harganya jatuh, begitu keadaan ekonomi terpuruk, demikian juga investasi saya dan akhirnya saya hampir-hampir bangkrut waktu itu. Itu yang mengakibatkan saya akhirnya pulang ke Indonesia. Saya mulai dari nol lagi dan setelah meniti karir dan pada saat sangat muda saya bisa mendapatkan kesuksesan, ternyata dalam kurun waktu 18 bulan saya menghadapi keterpurukan, kembali ke Indonesia, nggak punya pekerjaan, harus tinggal kembali di rumah orang tua, punya utang yang menumpuk, baru punya baby, beli susu aja ibaratnya masih harus dari kasih sayang orang tua, minjem uang sama teman-teman. Nah itu saya lakukan fase dan ya. It was a very difficult time. So it wasn't that you got a lot of money from working hard, kemudian I'll add more to this money by going to politics. It wasn't that. Enggak, jadi ludes waktu tahun 97. Berarti harus mulai dari nol. Mulai dari nol dan mulai dari minus karena waktu itu saya juga ngutang gitu loh untuk beli aset dan asetnya harganya jatuh. Berarti keputusan untuk get back up there? Jadi gini, and I believe it's some say serendipity, some says takdir. I believe hard work. Enggak ada yang coincident. Kalau kita berikhtiar dan kita selalu always pray for the guidance from the man up there, itu ya somehow kita akan diberikan jalannya. Jadi setelah nyari kerja beberapa bulan nggak berhasil. Itu pakai CV tuh? Pakai CV, kirim 25 CV yang sana, nolak. Sini ya, gitu. Interview kirim, juga? Nggak ada yang interview satupun juga. 40 penolakannya. Jadi ekonominya itu, it was so bad. Yeah, I can imagine. That I sent out 15 CVs, 20 people rejected. Gitu. Jadi banyakan rejection-nya daripada application. Sekarang kalau mereka lihat kayak, ih gila, bego juga gue ya. Jadi karena keadaannya sangat unbearable, akhirnya you have to survive. Dan saya ketemu kembali teman-teman SMA saya, so that's why I always remind young people, one of your greatest assets is pertemanan dan persahabatan. Wow. Pertemanan dan persahabatan itu harus abadi. Jadi saya ketemu teman-teman SMA dan akhirnya we decided daripada susah cari kerja, semuanya juga kebetulan lagi pada jobless, lagi pada nganggur, lagi pada galau. Kita akhirnya dirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan keuangan. Karena kita punya pengalaman di bidang keuangan, saya juga di degree-nya juga investasi, saya sekolahnya juga di bidang finance, akhirnya kita mulailah. Target marketnya waktu itu perusahaan-perusahaan Indonesia yang lagi kesulitan keuangan dan mencari solusi keuangan, mengatasi hutang, mencoba menjemput modal, mau mencoba menggagas satu
restructuring project dan itu yang kami jalankan. Mulainya sangat modest, 3 orang karyawan. Alhamdulillah, dari situ. Mulai dari situlah. Kita setapak demi setapak, jatuh bangun, it took us 20 years. Sekarang per hari ini, alhamdulillah usaha yang saya kerjakan bersama teman-teman sudah dapat membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan di seluruh Indonesia. Crazy. Jadi that's a story of... That you will remember for the rest of your life. I will never ever forget the rest of my life. Bahwa setiap kesuksesan itu pasti diawali oleh kegagalan. Dan kegagalan itu anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Your best teacher is experience. Guru yang terbaik adalah pengalaman kita. Dan ya tentunya kita gak boleh berhenti. Harus terus bekerja keras. Saya punya konsep yang saya sebut sebagai kartu 4 as. Okay, yaitu etos kerja. Asnya itu kerja pertamanya kerja keras. Gak ada yang sukses tanpa kerja keras. As yang kedua, kartu as yang kedua ini adalah kerja cerdas. Yeah. Doing things like this, kayak Tias dan teman-teman di sini, this is working smart. Yeah. Thank you. Enggak membanding tulang, tapi use your imaginations, use your creative and critical thinking untuk create products and services yang bisa menghasilkan banyak manfaat. Jadi kerja cerdas, use technology, Internet of Things, robotics, artificial intelligence, podcast, dan lain sebagainya. As yang ketiga, kartu as yang ketiga ini penting banget untuk milenial, terutama yang senang atau sering bosenan. Yeah. Sering semuanya maunya instan. Benar. Maunya semuanya cepat. Capek resign. Kesuksesan itu datang kepada orang-orang yang bekerja secara tuntas. So that hurts. Kalau untuk orang finish what you start, finish it, take it through to completions gitu loh. Jadi jangan udah bosan lari. Kan saya punya survei yang terakhir bahwa millennials itu ganti dalam 5 tahun pertama ganti pekerjaan 5 kali gitu. It's good doing gigs economy dan lain sebagainya, but you commit gitu loh to do what you love and love what you do. Dengan begitu ya kita akan mampu untuk mengukir kemampuan kita dan meningkatkan skill kita. Dan kartu as yang terakhir ini yang paling susah, the fourth aces that you need to master adalah kerja ikhlas. Karena you can control only what you have, yaitu your effort, your persistence, your determination, tapi hasilnya itu is always outside your control. Jadi konsepnya adalah do your best and let God do the rest. Jadi ikhlasin aja dan percaya bahwa rezeki gak pernah ketuker. Dari semua as itu yang dilewatin, mungkin ada satu individu yang selalu ada di sebelah, yaitu Ibu Nur. Ibu Nur itu salah satu inspirasi saya. Ini And you've talked about this a lot gitu. Cuman I want to quote her what she said. Yaitu sempat putus nyambung selama 13 tahun. Cuman dia bilang gini, saya emang paling cocok ternyata sama orang pinter. and she wasn't only talking about how genius you were, tapi you were very hardworking. You worked smart as you work hard gitu. Two cum laudes wouldn't be anything if you are lazy gitu. And you start the day by running, by playing basketball, by being healthy. You don't look like 50 gitu. Tapi ada gak sih momen dimana, ini kayaknya midlife crisis gue nih gitu. Kalau midlife crisis udah kelamaan banget ya, udah 15 tahun midlife crisis. They say it's 50, tapi gak ya? You be included in my Christmas list. Anyway, thank you. I am very flattered. I do sports not because I have to, tapi it's jadi kebutuhan gitu. Karena sudah rutinitas dari muda, olahraga itu jadi sesuatu yang saya perlukan, bukan harus saya lakukan gitu, tapi saya perlukan dan saya rutin menjalankan ini bagian daripada bukan hanya gaya hidup sehat, tapi bagian daripada tentunya memompa, karena you know the
The research shows that every 30 minutes of good exercise will produce endorphin, and endorphin will create energy, and it's a God-given happy pill gitu. Jadi you're happy, you're optimistic, you're always positive thinking. Itu karena olahraga. Jadi I do that for that reasons. Bukan buat gaya-gayaan. Bukan gaya-gayaan gitu loh. Jadi kalau gaya-gayaan kan ya sebentar aja udah bosan gitu. It becomes no longer interesting for you. Terus kedua itu mengenai olahraga itu juga mendidik kita untuk disiplin. Pertama ya bergaya hidup sehat, disiplin. And to lead is to give example kan. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin ya kasih contoh yang baik. Nah bagi saya olahraga ini merupakan salah satu contoh yang mudah-mudahan orang sekeliling saya paling enggak ikut mendapatkan manfaatnya. Ketika di Amerika dulu, are you athletic? Apakah dulu ikut tim? Saya selalu rutin berolahraga dari kecil. Okay. Jadi olahraga yang saya gandrungin itu kan bola basket. Basket, lari. Terus lari, suka main bola juga. Okay. Kalau kepaksa. Tapi kalau ada kompetisinya cuma bola aja ya saya gak terlalu jago main bola. Tapi ya sukanya moving around-nya itu. Jadi saya suka basket, saya suka renang. Sekarang triathlon, lari. At 50. Kemarin belajar tenis. Ya, yang model-model begitu. Tapi ya it's part of active life that I'm trying to lead. Kemarin juga boxing. nyoba segala macam dicoba deh. Pokoknya any kind of olahraga termasuk e-sports. Jadi baru aja ngelutin e-sports. Iya gitu. baru belajar gitu. Terus tiba-tiba udah diajak gabung ke PB e-sports ya ikut mulai belajar electronic sports. It took me a long time untuk accept the fact bahwa electronic sports itu adalah sports. Tapi ternyata ya udah ini udah menjadi konsensus sudah dipertandingkan di Asian Games kemarin udah di SEA Games ya. Ini adalah jadi salah satu bagian dari olahraga. Saya ngajarin ibu saya cara buka Instagram-nya susah. Jadi ngajarin e-sports siapa, Pak? Yang ngajarin e-sports ada teman-teman. Makanya teman-teman. I like to communicate with with young people and my team members. Itu average age-nya 28 tahun. Wow. Jadi kenapa? It's to make myself relevant. Kalau saya disconnected sama anak-anak muda, my goals is to reach as much as possible to the younger community. Sekarang kenapa? Demografi kita di tahun 2025 ke atas akan predominantly masyarakat yang di bawah usia 35 tahun. Dan ini hanya bertahan sampai 2045. Habis itu kita hilang yang disebut sebagai bonus demografi ini. Di mana masyarakat bonus demografi. I've never heard that before. Di mana masyarakat yang produktif akan mendrive kemajuan bangsa ini lebih banyak dari masyarakat yang sudah tidak terlalu produktif karena usia lanjut. Istilahnya baby boomer sudah mulai pudar tuh. Betul. Yang disebut sebagai boomers. Okay, boomers. Okay, one of the big words you said was tadi relevancy. For me, when I heard it, it sounds too good to be true. To be honest, gitu. You're helping people out that's been struggling. Bukan yang benar-benar di bawah struggling, karena you've been doing that all your time. Tapi you're helping people building something for their industry. To make Jakarta lebih baik, membuat Indonesia lebih baik, gitu. This sounds too good to be true. Is there another aim for this for you? A lot of people will think that, you know, he has a motive. He has political motives behind it. For me, maybe some of it's true, some of it's altruistic. But what I felt, jujur aja, ini sebetulnya energizing me. Lebih banyak. Jadi doing those kind of stuff, itu actually make me very, very productive, make me very happy. If there is any side impact to that, amen to that. Jadi buat gua, tapi itu bukan aimnya. Gitu. Ya enggak, buat kita tuh kembali lagi kepada niatnya kan. Kembali kepada the intentions. What is the intention? Intention misalnya kayak local pride. Saya tuh gemes gitu loh. Why would a product that is quality wise, price wise, enggak kalah sama produk-produk luar negeri, tapi nggak bisa
mendapatkan the same kind of attention. Nanti kalau pengusahanya sukses, pasti kan it will improve the economy. And when the economy is improved, I'll benefit juga. Karena as a business person with investments across the country now, one of our investment company yang I created, yang sekarang saya sudah resign, it's still investing big in Indonesia. So when the economy grows, my investment company juga grow. Okay. Jadi ada juga impact secara langsung dan tidak langsung kepada my own financial health. Jadi in my opinion, let's call a spade a spade. Jangan kita ini, kalau ada yang bilang apa ada dampak motif politik, ya mungkin, tapi I don't know by now karena I cannot calibrate the impact. Ada mungkin keinginan untuk his own business? Ya jelas ada. Right now some of the people, kalau misalnya saya lagi senang banget sama satu barang, saya bilang, atau some of the startups, because we have investing in the startups juga, ya saya refer kepada perusahaan saya gitu loh. Jadi those things just go naturally. Menurut saya ini ya kita move together, and it's a stimulant for you. The stimulant, dan buat saya sih ya, kalau semuanya intensinya baik, ya akan dibukakan jalan. If we talk about intentions, it's you can see it from now gitu sebenarnya. Tapi we don't know what's your status right now. sebenarnya gitu. Ada momen ini orang apa? Iya sih. Ada momen di mana dia datang bisa bilang, oke, saya balik ke Gerindra gitu. Ada momen di mana, oke, he's working with his own company. At the moment, dimana you're working for the people, the latest one would be rumah siap kerja gitu. Yeah. So, Sandiaga Uno, what are you doing? I am basically saya ini. I'm a number one. Definitely, I'm an entrepreneur-nya tuh. My DNA is entrepreneur. Exactly. Dari dulu. An entrepreneur is a mindset. It's not a profession. Oh, okay. So when I'm in politics, I would want to bring the mindset of entrepreneurs into politics too. Meaning, bukan politik yang pecah belah, bukan politik yang memisahkan antara dua kelompok bangsa kita, tapi politik yang mencari persamaan, bukan perbedaan. Kan entrepreneur itu selalu ingin create value. Memandang sesuatu itu selalu positif dan optimis. Entrepreneur itu selalu ngelihat peluang di mana-mana. Jadi I wanna bring that kind of mindset di dunia yang saya bersinggungan. Di perusahaan saya, I'm still a shareholders. So I come maybe if they allow me maybe once every 3 months atau boleh lah kerja di situ. Boleh lah datang ke sana. They still nice enough to keep a room for me. Yeah, obviously. Dan terus di rumah siap kerja, because I believe youth unemployment is a big, big problem for us to solve. You are growing your business, tapi susah nggak nyari orang yang punya skill set yang tepat? Susah. Susah. Karena belum ada link and match. Jadi rumah siap kerja akan menjadi career companion using technology, using big data to help bridge the skills gap. Dan itu yang kita kerjakan. Juga ada yang network of entrepreneurs, OKOC misalnya, itu juga jalan. Jadi who am I? It's a lot in between. And plus you're a father, you're a good father of three. Jadi I think the best answer would be I'm an entrepreneur by DNA. But I'd like to be a person yang bermanfaat gitu. Jadi kehadiran saya bisa mendatangkan manfaat. Amen. Buat siapa aja yang tersentuh gitu. Amen. Tahun ini dibuka dengan beberapa musibah. Sadly. Coronavirus, kebanjiran, kebakaran, pembunuhan. Has it been a bad year for you to start, or what's your opinion about the world right now? It's unfortunate that we have natural disasters. The bushfires in Australia. Kita punya musibah longsor, banjir. Kita juga yang baru ini yang saya sebut sebagai Black Swan event itu, the coronavirus. Karena itu kan it is unexpected, and it's very, very much what we call the threats of unknowns
the unknowns of unknowns. Kita nggak tahu, belum pernah kejadian seperti ini. Tapi saya masih tetap cautiously optimistic. It's been a good year for me. Yeah. Satu karena hiring year for you, obviously. Yeah, karena karena some of our initiatives mulai bear fruits. Yeah. Misalnya, you know, I'm happy that my investment company continues to do well. Jadi ya mereka posting good numbers, kinerjanya juga bagus. Mereka terus semangat untuk berinvestasi di Indonesia. It's been a good year karena four of my initiatives sudah mulai menunjukkan hasil. Mainly dulu kan orang bilang bahwa kalau politisi itu lagi nyalon menjanjikan banyak hal, dan kalau gagal ya lupa aja gitu sama janji-janjinya. Kalau sudah jadi juga banyak kan juga lupa. I want to change that perspective. I want to change bahwa as a politicians, yes you did not get the job, tapi you need to continue your intentions, what you promised. Jadi seperti OKOC ini sekarang sudah di 34 provinsi Indonesia, sudah punya member 130,000, dan continue to create values, and we have a very busy program. So in the beginning of the year we launch a couple of products, dan kita berharap ini juga akan menggairahkan gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Rumah Siap Kerja is showing a very good sign. Example. It's the first case di mana campaign pledge become startup. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita lagi mau coba fundraising. Tapi yang lebih menyenangkan menurut saya adalah bangsa ini sudah kembali bersatu kembali. Dan bangsa ini fokus kepada potensi yang dimilikinya. Masalah politik sudah tidak terlalu memecah belah kita. Ada beberapa agenda pemerintah yang cocok dengan pemikiran saya, seperti omnibus law, seperti pemberdayaan UMKM. Jadi walaupun kita nggak berhasil memenangkan amanah dari rakyat di 2019, paling nggak di 2020 ini pemerintah mengadopsi pemikiran-pemikiran saya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pemberdayaan UMKM, di bidang investasi, di bidang perdagangan. Jadi some of the early signs itu cukup cukup positif menurut saya. So I hope it will be a good year. It will be a good year. And probably salah satu cara untuk memudahkan untuk bekerja, untuk membantu semua ini adalah untuk melihat 2024. Is there a chance? Is there no? What is the kisi-kisi thing? Okay. People are asking. Let's be disciplined about setting the new narratives. Karena kita ini baru aja kelar dari 2019. Masih capek ya? Masih sangat jauh ke 2024. Talking about 2024 itu, it should not be the narratives that occupies our headlines. Kenapa? Karena berpotensi memecah belah. Yes. Nanti pendukungnya si A akan mulai bergesekan dengan pendukungnya si B, pendukungnya si C. Kemarin yang dukung 01 akan mencoba untuk membangun kekuatan untuk melawan siapapun yang dulu berseberangan sama dia. So I would want to go away from there, step back. Yeah, step back and say that let the political process takes its course di 2023 nanti pas penentuan. Sekarang ini kita fokus di tugas-tugas kita. Misalnya ada yang sudah menjadi pejabat pemerintahan, ya fokus untuk tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Ada yang kepala daerah, fokus di sana. Nah, the political pundits itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka akan bicara ini terus. Tugas kita sebagai newsmakers, tugas kita sebagai salah satunya podcast ini adalah mencoba mendownplay dan tidak mengamplifikasi pembicaraan-pembicaraan tersebut karena berpotensi untuk continuing the polarisasi dari kelompok masyarakat. Jadi it's still a long way to go. Long way. But what I appreciate is you're doing more and you're not thinking about that. Yeah, I'm not thinking about that, not because it's not that important, tapi I wanna
do use, what today. Use my bandwidth. Hmm. Kan I have very limited bandwidth nih. Udah gak punya kerjaan, income-nya menipis, dan gak punya kegiatan yang tetap. Saya mau gunakan my limited bandwidth ini untuk hal-hal yang faedah gitu. Yeah. I don't want to focus the unfaedah things. Dan if they want to talk about it, fine. But I don't want to talk about it. Sandiaga Uno, thank you so much for doing what you're doing. Thank you, Iyas Lawrence. And it's very... It's so... nyadar udah habis waktunya. Yeah, but it's I really thank you because you are one of the people that would help this industry grow. You make podcasts better. You can make it a living gitu. Yeah. And I always say to people that are starting businesses or making a podcast gitu, can you actually make money from it? I say yes. You would definitely make big money. And I would right now I would say that you cannot live from it. To be honest. Yes, tapi that's with, true. With people like you who are up there and helping us, you know, making new companies, making new things that we love, someday I would proudly say thank you to you for helping my friends to make a living and be healthy out of it. Thank you. Terima kasih banyak sudah ada di sini. Ladies and gentlemen, thank you so much for listening. My name is Iyas Lawrence. Sandiaga Salaudin Uno. And I'll see you guys next week. Bye-bye.